Ya, masih lagi bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Saban hari kita bersama dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk mengetahui sedikit sebanyak perkembangan terkini mengenai COVID-19 ini. Jadi kali ini kita akan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba seperti biasa yang sudah bersedia di talian untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Hello, selamat pagi Datuk Seri. Selamat pagi Datuk Seri. Selamat pagi dan sejahtera. Ya, Datuk Seri dah masuk tahap 3 untuk PKP bermula hari ini. Jadi untuk 2 minggu seterusnya ini mungkin reaksi awal daripada Datuk Seri dalam kita nak memastikan supaya rakyat masih lagi terus kekal berada di rumah. Ya, kita memang betul setelah masuk masa ketiga MCO ataupun PKP. Dan ada 5 area lah yang MCO diperketatkan ataupun unhand MCO ataupun MPKP diperketatkan, dan kita dapati bahawa jumlah kes semalam sampai hari ini 1,270 berbanding dengan bilangan yang sembuh 202 masih kita ada konsistensi dalam jumlah yang sembuh berbanding new cases sejak 6 April ya. Jadi Datuk Seri, kita lihat kadar peratusan pesakit yang positif COVID-19 yang sembuh, kadar peratusannya menghampiri 50%. Jadi ia merupakan satu perkara yang sangat memberangsangkan buat negara kita. Jadi kita nak ucapkan tahniah kepada YB sendiri dan juga warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia, dan apakah kemungkinan yang terbaik yang mungkin berlaku dalam masa terdekat, mungkin sepanjang tempoh PKP tahap 3 ini, Datuk Seri? Yang pertama, saya nak ucap terima kasih kepada rakyat Malaysia lah, kerana patuh dengan PKP, patuh, kepatuhan. Ini bukan pilihan, inilah kemestian. Sebab itu terdapat jumlah mereka yang disaring dan diambil sampel dari hari ke hari, dan mereka ini dengan kesiapsiagaan hospital kita, rejim rawatan kita yang kita berikan, menampakkan bahawa virus ini dapat kita pastikan yang menjangkiti mereka ini dirawat seawal mungkin, dan mereka dapat melalui proses rawatan dengan baik dan tidak sampai ke peringkat terpaksa diventilatorkan, terpaksa di apa, masukkan ventilator ke dalam diri mereka. Jadi habis paru-paru mereka diminta untuk guna ventilator kerana tidak boleh membantu diri sendiri. Jadi kes sembuh hampir 50% betul, dan ini merupakan satu ujian besar bagi negara kerana betul dunia dia tak sampai peringkat tu. Mungkin apabila kita melihat situasi ini dengan peratusan yang begitu tinggi kes sembuh di Malaysia, bagaimana agaknya harapan daripada Datuk Seri untuk tempoh 2 minggu akan datang ini, kerana difahamkan ada beberapa kawasan yang telah pun diperketatkan, itu satu perkara, tetapi ada juga wujud kluster-kluster baharu. Ini dibimbangi mungkin disebabkan ada di kalangan rakyat kita yang masih lagi degil, masih lagi ramai yang ditangkap apabila berada di jalan raya. Jadi bagaimana agaknya bagi Datuk Seri lah untuk memastikan supaya kita sebenarnya dapat benar-benar putuskan rantaian COVID-19 ini? Ya, kita ada 4 kluster sekarang ni, iaitu kluster yang kita swab ataupun daripada hospital itu sari, kluster keagamaan, kluster pekerja luar dan kluster imported lah. Jadi kita dah dapat sebenarnya daripada dulu, daripada mula onset wabak ini sampai sekarang, beberapa kluster yang telah tamat jangkitannya, dan kita sentiasa pantau kluster-kluster baru yang wujud sehingga kini, yang mungkin kita boleh gunakan MCO lagi 2 minggu ni, PKP, untuk kurangkan, lambatkan dia punya transmission dan juga memberikan rakyat ataupun masyarakat kita satu tanda-tanda baiklah, kita ada peluang untuk menang. Jadi Datuk Seri, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan dari Selamat Pagi Malaysia kerana sudi berkongsi bersama kami mengenai perkembangan COVID-19, dan jadi kita harapkan yang terbaik. Semoga tempoh kawalan pergerakan tahap 3 ini akan terus membantu kita dapat mengawal penularan wabak COVID-19 ini, insyaAllah. Terima kasih Datuk Seri. Together, kita mesti menang.
Mesti menang, Dato' Sri. Baik, terima kasih, Dato' Sri. Ya, terima kasih.